Oke okay guys, ini hari ini kita sedang bergotong royong, posisinya sedang masih di Tangaran. Nah ini yang belum dibersihkan, lihat ini aliran sungai Bah Bondar. Kalau kita makin ke atas, makin tidak kelihatan guys, karena ini sudah cukup ya lebat di sini, rumput maupun pepohonan. Aliran sungai Bondar pun tidak kelihatan lagi. Padahal di sana ada orang itu sedang gotong royong. Oke, seluruhnya akan kita bersihkan. Sana ada airnya guys. Oke, semoga kita bisa sama-sama memperhatikan, sama-sama bersihkan, sama-sama bergotong royong, karena ini juga untuk nagori kita, nagori Bah Tonang tercinta. Kita lihat terus sampai ke sana. Oke, nah kalau dari depan ini sampai ke bendungan, ini seluruhnya sudah dituntaskan. Tinggal sedikit lagi yang di sebelah sana, karena kemarin kita membersihkan ternyata hujan deras. Tapi itu juga nanti akan kita bersihkan guys. Itu airnya cukup jernih dan bersih. Oke, lihat di sini. Kita akan lebatnya pepohonan ini. Ya, diperkirakan ini sudah hampir lebih 1 tahun tidak dibersihkan. Oke, tetapi tidak mungkin sampai ke sana, karena tujuan kita hanya untuk membersihkan. Lebih ramai bergotong royong, sebenarnya ini lebih cepat untuk tuntas. Kita boyang kosada, kita bisa kalau satu. Oke, mungkin di sana guys. Ya, tidak ada yang menggaji ya guys, tidak ada yang mengupah, semua uzurnya uhur. Ini ketua kita guys. Orang kedua. Gokalat guys. Oke guys. Selang dong menggolom. Selang dong menggolom. Iya, kurang personil guys. Semoga teman-teman yang lain nanti bisa berdatangan kembali ke sini. Oke. Terima kasih. Guys, ini masih daerah Tanah Kudon. Ya, kurang lebih 1,5 kilo di bawah Tanah Kudon sebenarnya. Nah, seperti inilah tampak aslinya, guys. Ya, ini adalah aliran Sungai Bah Bondar, irigasinya. Ini pengawas guys. Korlap. Ini bakal manik guys. Nah, ini bakal manik guys, itu guysnya. Ya, biasanya di sini selalu sumbat guys. Ya, kemarin kita berjuang karena airnya sampai ke dinding ini. Ini sampahnya. Nah, dan sampah yang hanyut sekarang ini juga nanti akan kita bersihkan. Seluruhnya sampai bersih. Sampai seluruh bahu daripada aliran Sungai Bah Bondar ini bisa seperti yang sedang saya injak.
Oke, jadi beginilah kegiatan kami setiap harinya secara swadaya bergotong royong membersihkan aliran ini supaya bisa dijadikan menjadi destinasi wisata. Pemandian alam yang ada di Desa Bahtonang, Kecamatan Raya Kahayan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Ya, ada istilah Bahasa Simalungun, guys. Jangan sering ya, ulang geti holang, asilang halong, ini yang dimaksud, guys. Holang itu artinya jarang sekali dibersihkan sehingga terjadi ya sampai segini tingginya, guys. Kita mau yang kosara. Apa, Bang? Kita mau yang kosara. Oke, mantap. Di sini jalo, guys. Jalo Bang atas, guys. Nah, mudah-mudahan jalo masuk, Bang. Surga. Oke. Sudah ya. Ini tim dokumentasi, guys. Iya. Korlap, korlap. Sudah terlapar. Ini Bang Sara lagi. Nah, alirannya sudah mulai kelihatan seluruh aliran sungai karena ini juga sudah dibersihkan secara beramai-ramai. Sampai ke bendungan ini sudah bersih, guys. Kalau yang di sini perjagal, guys, perhobas. Nah, ini juga yang diberikan oleh yang terujur uhurnya. Namanya Jagal Dayok, guys. Oke, tetap ikuti video ini karena kita juga masih mau bergotong royong ke sana. Dan di sebelah kanan sana juga ada destinasi wisata nanti akan dijadikan. Itu namanya Sungai Bahkeliat. Oke, terima kasih. Oke, guys, lihat semangat mereka, guys. Tapi sudah mulai loma, nggak ada kopinya, guys. Nah, itu kan, guys. Yang dongkan ku. Doma, doma, oh, udah akar aja, guys. Jangan pandang siapa mereka, guys, tapi lihat kerja kerasnya, guys. Yeah.